Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Sungguh menjadi kebahagiaan buat saya dapat kembali menyapa jemaat yang terkasih. Dan terus saya berdoa kiranya jemaat yang terkasih dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Di pagi hari ini kembali kebenaran firman Tuhan akan kita pikirkan bersama-sama, yang saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-39 sampai Kejadian yang ke-45. Tetapi fokus pembicaraan kita ada di Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dari perenungan firman Tuhan ini saya mengangkat tema kesabaran dalam menghadapi kenyataan. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan di pagi hari ini yang sebagai dasar kita. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat situasi kondisi kita dalam beberapa bulan yang lalu, dalam situasi COVID-19 yang kita alami 3 bulan yang lalu, yang juga mungkin berdampak pada rencana kita, planning kita yang tertunda. Bahkan ada juga planning kita yang tertunda. Sebagai contoh misalnya, ada pernikahan yang sudah direncanakan di bulan Mei, tapi karena situasi kondisi COVID akhirnya harus tertunda. Ada juga mungkin perjalanan bisnis atau perjalanan dinas yang sudah direncanakan jauh-jauh hari karena situasi COVID harus tertunda. Bahkan juga ada kuliah atau sekolah tatap muka yang memang harus dilakukan tatap muka, tetapi karena situasi COVID harus diundur begitu ya. Bahkan ada perjalanan wisata keluarga-keluarga yang juga harus ditunda, mungkin bahkan dibatalkan. Dan masih banyak hal-hal yang saat COVID harus tertunda dan mungkin berubah. Yusuf dalam pembacaan kita hari ini menjadi teladan bagaimana kesabaran di saat hal-hal yang sudah mungkin dia rencanakan mungkin tertunda. Mungkin juga ayahnya Yakub sudah merencanakan sesuatu buat dia karena situasi yang dialami oleh anaknya harus tertunda. Jemaat yang terkasih, situasi yang kita baca di pagi hari ini dari Kejadian pasal 39 adalah bagian dari situasi yang dihadapi oleh Yusuf, bahwa dia dijual kepada pedagang budak oleh saudara-saudaranya yang iri hati. Bahkan saat dia bekerja di rumah Potifar, dia harus difitnah secara tidak adil oleh istri majikannya. Bahkan dia harus menjalani hari-harinya di penjara. Tetapi yang menarik di pasal 39 ayat 21, tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf. Beberapa tahun kemudian, ketika Yusuf berhasil menafsirkan diri Firaun, ia pun diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Nah, puncak dari kesabaran Yusuf dalam menghadapi perjalanan hidupnya adalah saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-45, secara menarik, Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir," kata Yusuf kepada mereka. "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Nah, sehingga di dalam segala penundaan yang kita alami, kita mari bersikap sama seperti Yusuf. Menghadapi semuanya dengan penuh kesabaran. Kenapa kita harus menghadapi situasi dengan penuh kesabaran? Karena dalam menghadapi situasi dengan penuh kesabaran, kita bisa melihat persoalan yang kita hadapi saat ini, yaitu COVID-19, dengan perspektif yang benar. Yang kedua, saat kita
menjalani penundaan-penundaan ini dengan kesabaran, tentunya kita akan memperoleh damai sejahtera yang dapat kita rasakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya berharap kiranya firman Tuhan di hari ini dapat menolong kita semua, meskipun situasi 3 bulan yang lalu membuat banyak hal yang tertunda dalam kehidupan kita, atau mungkin bahkan tidak terlaksana dalam kehidupan kita, tapi saat kita dapat sabar melewatinya, saya berdoa kita dapat melihat perspektif ini dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami percaya bahwa situasi COVID-19 di 3 bulan yang lalu yang sudah kami lewati, memang sebagai manusia yang punya planning, punya perencanaan, mungkin kami terdampak situasi ini. Ada hal-hal yang sudah kami rencanakan, tetapi karena situasi ini menjadi tertunda. Ada hal-hal yang sudah kami planning, tetapi karena situasi ini mungkin batal. Tapi kami belajar dari Yusuf. Yusuf juga punya harapan, punya planning, punya rencana. Yakub juga punya planning, punya rencana buat Yusuf. Tetapi karena situasi yang berubah, situasi yang dihadapi, mereka harus menerima kenyataan. Tetapi puji Tuhan, teladan iman dari Yusuf memberikan kami pengertian yang baru. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.